surat sekitar 10. Jadi seperti ini. Untuk yang ini kita haluskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan caraku 55. Kali ini saya akan membahas yaitu racikan pakan murai batu agar cepat gacor dengan cara yang simpel. Sebelum kita meracik pada pakan racikan murai batu, alangkah baiknya kita meneliti dulu karakter pada burung murai batu kita. Yang khusus untuk kita beri pakan ini hanya burung yang faktor rendah maupun semi faktor. Saya tidak rekomendasikan untuk burung yang faktornya itu tinggi, teman-teman. Karena nantinya takut pada burung ini over. Dan pemberian pakan ini hanya diberikan, racikan ini hanya diberikan pada EF, extra fooding, baik jangkrik, ulat Hongkong maupun ulat kandang. Jadi pengaplikasiannya diberikan ke hewan dulu, baru hewannya diberikan pada burung murai batu. Untuk burung tipe yang rendah faktor maupun semi faktor, ini rawatannya sebaiknya yaitu tanpa embun. Jadi teman-teman bisa mengeluarkan burung ini saat matahari terbit, misalkan pukul 8 pagi. Kita keluarkan, angin-anginkan dulu ya, jangan langsung kita jemur. Nanti kalau setelah buka kerodong langsung kita jemur, akibatnya burung biasanya silau, takutnya kena katarak, teman-teman. Jadi kita angin-anginkan 20-25 menit di tempat teduh dulu, baru setelah itu kita jemur. Penjemuran sebaiknya memang rutin, 30 menit bahkan 1 jam tergantung kondisi burung. Dan usahakan di bawah jam 10 pagi, jangan lewat. Karena yang pernah sering saya alami kalau di atas jam 10, itu panasnya menyengat, burung itu nggak kuat, teman-teman. Jadi kesehariannya seperti itu, rutin, dan mandinya kalau bisa dibatasi seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali. Dan begitu juga dengan umbar, itu cukup sekali aja dalam seminggu. Utamanya setelah masuk dalam rumah, setelah aktivitas selesai seperti penjemuran atau pada waktunya mandi, setelah itu masuk dalam rumah, itu usahakan full kerodong, teman-teman. Jadi full kerodong total, sore kita buka, beri pakan kerodong lagi. Jadi ya hanya seperti itu. Kita praktekkan pada burung minimal ini 10 hari. Nanti kita lihat perubahannya pada burung. Jika sudah gacor, ya bisa kadar fur-nya itu kita kurangi, baik campurannya dan sebagainya, atau konsumsi pemberian fur pada EF, pada EF-nya yaitu itu kita kurangi, teman-teman. Begitu juga selanjutnya dengan extra fooding-nya, dilihat pada burungnya kesesuaiannya berapa pada burung tersebut. Jika sudah cocok, ya kita teruskan. Jika berlebih, harus kita kurangi. Racikan untuk pakan agar burung ini gacor. Ini simak baik-baik, teman-teman ya. Takutnya nanti salah pengaplikasiannya dan teman-teman gagal fokus. Dari ini ada 2 bahan. Ada leopard kuning, yang kuning ya teman-teman, yang mengandung telur ini. Leopard kuning halus. Dan ini pakai protein tinggi yaitu super beet yang red ya teman-teman. Jadi perbandingannya, kalau kita ini untuk cara meraciknya aja langsung ya, racikannya leopard kita tuangkan seperti ini. Oke. Kita tuangkan semua. Ya maaf kalau videonya tidak singkat-singkatan, nanti biar teman-teman juga paham ya. Nanti kalau langsung cepat-cepat gitu tidak paham, tanya-tanya lagi. Dan ini untuk super beet, ini perbandingan 1 wadah, ini kira-kira setengah wadahnya. Ini hanya contoh ya, ini berhubung tinggal 1/4 kita tambahin lagi juga.
nanti seperempat dikira wow sedikit sekali gitu, jadi bingung lagi saya tambah. Oke deh, ini saya praktekkan. Ini sekitar setengah ya, yang red sekitar setengah. Jadi seperti ini. Untuk yang ini kita haluskan. Ini aja kita haluskan seperti ini, teman-teman. Ini ya cuma buat-buat meracik sendiri, uji coba sendiri, teman-teman. Jadi ya terserah teman-teman, nanti dibilang lama durasi videonya. Padahal ini kan ya juga ada apa ya prosesnya, teman-teman. Jadi nanti biar paham. Jadi kalau teman-teman punya blender, di blender ya halus ya malah bagus. Kalau ini saya cuma ya di gini-gini aja, tapi ya ada kasarnya dikit, teman-teman. Tidak terlalu halus-halus banget sih. Seperti itu, teman-teman. Jadi setelah ini kita campur. Kita campur demikian. Nanti teman-teman akan tahu sendiri dan cara pemberiannya. Biar apa ya, kalau nyimak setengah-setengah nanti pencobaan tuh bingung, teman-teman. Ini kita aduk sampai rata ya, teman-teman. Meskipun tidak akurat, terlalu rata ya enggak, pokoknya ginilah. Seperti ini, maaf suara saya agak serak, memang kondisi akhir-akhir ini saya sakit dan jarang buat video. Maaf sebelumnya, komentar juga sebagian saya balas, sebagian tidak, karena kondisi kesehatan, teman-teman. Suara saya agak serak seperti ini, maaf sebelumnya. Seperti ini, kalau kita sudah aduk pakai tangan ya, tangan saya juga bersih ini, seperti ini. Setelah kita aduk rata, ini bisa buat berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, tergantung konsumsi pemakaian. Jadi misalkan ini diberikan pada jangkrik ya, ini bukan diberikan pada langsung ke burungnya. Jadi simak kembali, dan ini tidak diberikan langsung ke burungnya, melainkan melalui jangkrik atau bisa langsung ke ulat hongkong. Ulat hongkong sebelumnya kita beri pagi, baru ini nanti kita pakai besok pagi. Kita pakai ulat hongkongnya aja. Jadi ini diberikan makan kepada hewannya dulu, teman-teman, tidak langsung kepada burungnya. Nanti kalau kepada burungnya, yang pernah saya coba itu terlalu over. Dan ini tidak disarankan untuk burung jenis-jenis yang vektor tinggi ya. Ingat sekali lagi, tidak disarankan untuk vektor tinggi. Untuk semi dan burung semi vektor dan rendah vektor itu saya rekomendasikan. Jadi kita berikan pada pakan jangkriknya. Dan nanti jika kita berikan pada pakan jangkriknya, kemudian berikan kepada burungnya, itu setiap hari. Kalau kenyataannya burung sudah mulai gacor, itu kalau menurunkan extra fooding jangkriknya jangan langsung ya, teman-teman. Misalkan kita beri 7-7 pagi, 7 sore, atau uhannya dikit pagi, dikit sore, itu kalau sudah ngacor, itu kita turunkan uhannya dulu. Misalkan UH dari 55 ke 33, seperti itu. Jangkriknya begitu, kita turunkan dari 7 ke 6 atau ke 5. Efek sampingnya, kalau kita turunkan langsung, itu pada burung itu nanti biasanya gembung kayak gitu ya, kekurangan asupan extra fooding atau dagingnya itu. Dan saya sarankan jika menggunakan ini untuk for harian, jadi ini diberikan kepada IF jangkrik atau ulat hongkong, atau kalau pakai ulat kandang ya pakai ulat kandang, ini diberikan pada hewannya. Tetapi pada burungnya itu kita berikan fornya itu yang protein rendah. Saya sarankan rekomendasi yaitu fancy hijau atau sirpi hijau. Itu ya teman-teman. Kalau sampean beri
top song kayak gitu saya kira terlalu tinggi yang pernah saya coba lah ya. Jadi pakai gold coin itu nggak apa-apa. Seperti itu. Top song juga nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, tergantung pada burungnya. Tapi yang saya coba itu Fancy, Sirvi, sama gold coin yang hijau, teman-teman. Jadi seperti itu, teman-teman. Kita berikan setiap hari itu di EF-nya. Jadi kalau memberikan di EF-nya itu diberikan aja. Kalau besok belum habis ya, jangan ditambahi lagi ininya di jangkriknya atau anu di ulatnya. Dua hari kalau habis tambahi lagi kayak gitu, teman-teman. Jika ulatnya itu jumlahnya banyak, kalau sedikit ya sedikit aja. Jadi ini bisa tahan, kalau saya pakai itu satu bulan juga nggak basi, ini enggak aman. Itu aja video singkat dari saya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton, dan teman-teman semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya. Berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.